Pasukan Pertahanan Israel, IDF, merilis video yang memperlihatkan tentaranya memasuki terowongan Hamas. Rupanya terowongan tersebut bisa dilalui mobil yang biasa digunakan Hamas untuk membawa pejuangnya dari Gaza sampai perbatasan. Dalam pernyataannya, IDF ketar-ketir lantaran sempat meremehkan Hamas. Adapun video tersebut diunggah di akun ex-IDF pada Senin 18 Desember. Dikutip dari Reuters, terowongan tersebut membentang secara diagonal hingga kedalaman 50 meter. Kemudian diperluas hingga memiliki tinggi dan lebar yang relatif 3 meter, 10 kaki. Bahkan terowongan itu dilengkapi dengan listrik. Kepala Juru Bicara Militer Laksamana Muda Daniel Hagari memperkirakan panjang terowongan itu adalah 4 km. Dengan demikian, Hamas bisa mencapai bagian utara kota Gaza yang sekarang menjadi zona pertempuran. Terowongan itulah yang disebut menjadi salah satu faktor keberhasilan serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober silam. Sementara jaringan dan struktur terowongan Hamas pun diakui oleh pihak Israel. Hal tersebut disampaikan oleh seorang insinyur IDF yang dilansir dari tribunnews.com. Dalam pengakuannya, insinyur IDF itu menyebut struktur fisik terowongan sangat kokoh. Bahkan kini, ia mengatakan upaya membanjiri terowongan Hamas akan butuh waktu yang lama. Padahal sebelumnya, IDF sempat memandang rendah Hamas termasuk soal terowongan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.